subscribe, tekan lonceng dan share. Hi guys. Oh my god. Salam PKP, stay at home, jangan keluar rumah, okay? Duduk rumah, kita boleh, we can make it, okay? Ada beberapa hari saja lagi. So welcome back to my channel. Okay, jangan lupa like, share, subscribe, comment. Lepas tu jangan lupa tekan butang notification button dekat atas tu. Sebab apa korang kena tekan notification button tu? Sebab bila korang tekan notification button tu, dia akan mengeluarkan bunyi untuk korang menonton video kami. So jangan lupa tekan notification button. So apa yang I buat dekat dapur I hari ni? I ada something special nak masak. Something yang very very special. Kegilaan rakyat Malaysia. Tipu kalau korang tak suka. Mesti korang nak tahu kan apa menu yang sangat-sangat special yang I nak masak dan nak tunjukkan dekat korang. Sebab since I dah post video masakan, ramai yang cakap I pandai masak. Thank you so much. Tak kerti lah nak gedik. So inilah dia, Maggi Curry. Maggi Curry sup bodoh lah. Maggi Curry sup bodoh, okay? Stay tune. Asalkan saya tunjuk. Saya nak tunjuk dekat korang macam mana nak masak Maggi Curry bodoh. Tunjukkan. Macam I, kalau I korang-korang, I satu je lah. Okay, cukup tak? Satu saja cukup. Tapi kita apa yang kita nak letak? Ni Maggi apa ni? Ni Maggi Curry, bah. Sebab I memang peminat Maggi, okay? I memang minat Maggi. Korang mesti dah terliur, terkecoh semua kan? Okay, tengok I buat apa. Ni sayur apa ni? Ini adalah sayur sawi. Oh, cute-nya. Ha, dia dah potong-potong, okay? So kita basuhkan dia. Maggi sup sayur-sayuran tapi dengan udang besar. Oh, sedapnya. Yes. Kat sini dah tak nampak. Rumah ini dah lah kecil. Dia punya apa? Dapur ni susah nak potong. Okay. So kita potong dua. Tak payah potong kecil. Tak potong payah. Macam tu je. Okey. So dia punya bawah ni kita tak gunalah sikit. Tadi rasa macam tak berapa nak bersih. So kita basuh lagi sekali dan kita pakai. So sayur ni je ke nak letak? Ada lagi? Ada lagi. Kita keluarkan sayur-sayuran yang dekat dalam fridge tu. Okey. Cuba korang komen dekat bawah. Korang pernah tak masak Maggi style macam ni? Saya rasa macam ada je sebab ramai yang suka sayur. Tuangkan brokoli ni. Ambil je lah beberapa je. Tak payah banyak sangat. Kita jangan potong kecil-kecil sangat. So okay. Biar dia besar. Yes. So potongan dia macam dua saja macam tu. Okay. Nice. Tak sabar kan? Mestilah. Nampak pun dah lain daripada yang lain. Selalu kan orang masak dengan telur je. Campak-campak je kan? Okay. Sudah siap. Yes. So, sayur je. Sayur ni kita letak tepi dulu. Okay. So, ini fish ball. Okay, fish ball. Selalunya, I letak macam, depends on bila I nak letak sausage ke, I nak letak macam pepperoni ke, I masukkan je. Tapi hari ni, apa yang ada dekat dalam kita punya peti ais. Nice. Okay. Lentang tak harap lah. Nampak? Cukup lah. See? Korang tak payah nak bagi alasan korang tak boleh masak tau. Sebab masak ni, senang aja. Siapa kata masak ni susah? So, ada lagi? Yang paling last ada. Wah. Yang paling last, yang paling special. Wuh, besar ni. Nyam. Ini Maggi bodoh-bodoh. Ni Maggi bodoh-bodoh semua ada, okay? Yes. Maggi bodoh-bodoh. Ada, ada. Kalau pandai-pandai jadi apa ke? Kau sekolah tak? SKL lepas tak? Siang dulu. Okey. Siang dulu. Mona apa yang kau tak pandai lah? Siang pun pandai, potong pun pandai. Nasib baiklah my mum dulu garang. My mum dulu memang ada garang. So kita kena masuk dapur selalu-selalu. So ni belajar daripada mum lah ni, okay, mak lah ni. Oh. Kalau tak betul, memang tak pandai lah. Kan? Mestilah. Betul tak, mak? Mak tak ada ni. Kita dengar suara mama ada tak? Mama marah. Mama ikan garang, okay? Okay, 1, 2, 3, 4. And 5. Yes. 5. Kau nampak tak cantik tak? Oh, mesti potong kepala ya? Potong kepala. Okay. So, udang ni, macam I suka basuh dululah. Tak nak kasi dia hanyir.
Oh, letak mesti pakai sikit. Mesti pakai garam. Ada orang letak asam boy, asam boy pula asam Jawa. Oh, saya letak ni saja. So lepas dia tak bau sangatlah. Ah, okey. Petua baru. Petua baru. Ada orang guna asam Jawa untuk nak cuci pun boleh. Selalu ikan kan? Oh, so maksudnya apa-apa yang seafood lah. Ha, boleh untuk nak keluarkan hanyir dia tu. Ah, okey. So, dah cuci dengan garam semua? Baru boleh masak. Oh, okey. Okey. Nampak? Dah bersih. Ya. Yeah. Betul lah. Tak ada bau. Tak ada bau kan? Okey. Tadi macam ada bau wangi sikit. Kan? Ni dah. Okay. Boleh gunakan udang tu untuk buat perfume. Dah sedap dah bau dia. Boleh tak kalau I pakai pencuci? Oh, tak boleh. No. Never. Okay, guys. Seperti yang kita semua tahu, awal kita mau masak Maggi soup. Bodoh-bodoh. Kita kena ada air. Okay, air. Kita masukkan dia. Okay? Okay. Kita masukkan sayur yang keras. Okay, masukkan. Oh. So, maksud dia sayur yang keras ni dulu masuk? Ya. Yeah. Yang ni? Yang ini kejap lagi kita masukkan. Tak bau lagi. Okey, tak bau lagi. So, kita tunggu kasi dia menggelegar. Buka macam ni. Okey, jangan cakap buka pokok tak reti. Kan? Tu dah kena pukul tu kalau buka. Kita masukkan. Yes. Easy. Guys, masak Maggi yang paling penting is cili api. Cili api ni air tanam eh. Wuih. Kau tanam? Dekat luar rumah tu ada. So, ini yang dipetik dan cuba dibaja tengok, dan dibelai dan diusap sendiri. Yuh. Sehatnya dia. Makan sikit. Bau dia dah naik lah. Dah naik dah kan? Power. Siapa suka pedas? Confirm. Ini adalah kick. Sayur yang tadi tu. Oh. So, then baru masukkan sayur. Baru masukkan Maggi. Tak suka terlampau lembut. Dia terlampau ni kan. Betul. Macam I suka Maggi tu lembut sikit. Okay. So, ini memang sedap. Sedap ni. Guna garpu je nampak. Angkat ni makan kejap lagi. Oh. Okay. So, kita tunggu sebentar. Dia tunggu dalam masa 10 minit. 5 minit lah. Lepas tu baru kita masukkan udang. Okay. Ayam sikit. Satu je cukup? Masuk. Setengah? Satu. Okay. Ni untuk dia rasa lebih. Alright. Okay. So, nak letak apa sekarang? Masukkan udang. Okay. Udang ni yang buat dia lagi kick ni. Yes. Udang. Kemudian kita terus masukkan Maggi. Sebab udang tu cepat masak. Macam saya suka udang air masak je. Kan? Jangan terlampau masak sangat. Okeylah tu dalam 2-3 minit. Kira. Yes. Ini bukan Maggi bodoh-bodoh dah ni. Nampak tak udang tu? Dia cepat ni kan? Telur. Telur ni adalah satu kemestian bila masak Maggi, betul? Mesti kena ada. Okey. Yes, begitu. So, biarkan dia masak sampai dia masak mendidih. Boleh makan. Macam mana? Boleh tak? Korang cuba dekat rumah. Lepas tu korang cuba, korang tag I dekat IG. Okay? I nak tengok korang punya Maggi macam mana. Adakah Maggi korang bodoh-bodoh macam I ataupun yang gila-gila lagi. Yang macam wow. Okay? Tolonglah tag I. Tunjukkan dekat I Maggi korang macam mana. Okay? Stay tuned. Okay, rasanya Maggi kita dah dah nak masak dah tu. Sikit je lagi beberapa minit. Si. Nampak? Mantap lah Muna. Selio tak? Selio tak? Kita nak makan. Itu je dekat korang. Jangan jealous. Ta-ta. Oh, sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. So korang, kalau minat Maggi, boleh cuba ni dekat rumah. Okey, tengah PKP ni, korang makan ni kenyang. Kenyang sampai malam.